Cerita ini terjadi beberapa tahun setelah negeri ini merdeka, tepatnya di Blitar era tahun 1950-an. Aku hidup di keluarga yang sangat kental dengan klinik dan ilmu batin. Tidak sedikit pusaka yang dimiliki oleh keluargaku, mulai dari yang bersahabat hingga mengerikan. Namaku Pujo. Aku tinggal di sebuah desa di kota Blitar yang masih jauh dari jangkauan pemerintah saat ini. Terlalu sulit untuk kami dan desa sekitar kami untuk mendapatkan kabar dan informasi apapun dari luar sana. Hal itulah yang membuat kami tidak dapat memastikan mengenai apa yang terjadi di luar sana. Salah satunya adalah mengenai wabah yang menyerang desa-desa dan menelan banyak korban. Konon wabah ini adalah serangan sekumpulan makhluk gaib ke sebuah desa yang menyebabkan kematian mendadak. Dengan sedikitnya informasi yang ada, kami menjadi terlena dan sedikit tenang, apalagi desa kami termasuk yang paling aman dengan adanya keluargaku yang dianggap mampu menjaga desa dari hal buruk dengan ilmu batin yang kami miliki. Tapi persoalan kali ini berbeda. Malam ini seharusnya aku bisa tidur dengan nyaman. Namun hawa malam hari berubah menjadi sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuatku terbangun. Di tengah rasa kantuku, samar-samar terdengar suara bisikan di telingaku. Le, beritahu ayahmu, tali hitam sudah terlihat di timur. Aku paham dengan suara ini. Ini adalah suara dari ingon atau roh pelindung yang dimiliki keluargaku yang bernama Raden Segoro Dwipo dan sudah menjaga keluargaku bahkan dari zaman leluhur Mataram kuno. Walau ini sudah malam, aku yakin bapak masih berada di pendopo keluarga. Biasanya ia sedang beristirahat atau melakukan tirakat. Aku berlari menghampiri bapak, namun ketika sampai di pintu masuk pendopo, hal yang tidak biasa terlihat di depan mataku. Mataku melihat ke sekeliling, pendopo ini terasa penuh dengan berbagai macam perewangan dari negeri Segoro Sewu yang berkumpul di tempat ini. Ketika aku masih menerawang dengan apa yang terjadi, bapak memanggilku terlebih dahulu. Le, panggil semua rojo ke sini, ada yang harus bapak sampaikan. Sepertinya bapak sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan melalui roh pelindung lain yang saat ini menjadi pegangannya. Aku segera paham dengan apa yang dimaksud bapak dengan segera mengirim pesan untuk para rojo. Rojo yang dimaksud adalah sebutan untuk 10 saudara kakak beradik yang dipercayakan 10 pusaka keramat dari alam negeri yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bapak yang dikenal dengan nama Pak Sukarjo yang dipercayakan pusaka keris ireng dengan Raden Jaya Dwipa dari negeri Sangkala sebagai ingonya. Aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui bisikan gaib untuk mengumpulkan mereka di rumah waras, di mana seluruh keluarga besar kami bisa berkumpul dengan aman. Dalam waktu 3 hari, para rojo yang kami undang sudah berkumpul. Mereka membawa serta seluruh keluarga besar mereka sehingga rumah ini terasa cukup sesak, namun untuk 10 rojo memiliki tempat sendiri untuk membicarakan bencana yang akan terjadi ini. Ketika malam sudah mulai larut dan keluarga besar mulai beristirahat, aku dan para rojo berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan dan bapak membuka pembicaraan. Saya baru didatengin Raden Joyo. Dari perkataannya akan ada wabah besar yang tiba ke desa kita dan ini bukan wabah biasa. Wabah ini tidak akan berhenti dan terus berpindah. Kesembilan saudara bapak mengangguk-angguk seolah sudah mengetahui berita ini juga dari roh pelindungnya masing-masing. Salah satu adik bapak, Lewarjo, saudara yang dipercayakan dengan pusaka keris Betoro Abang dengan pelindung Patih Maharaksa dari negeri Sedino, mencoba menyampaikan penglihatan yang ia dapat. Lalu piye Kang Mas? Soalnya penglihatanku ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Seluruh keluarga yang ada di ruangan menoleh kepada Lewarjo. Mereka tahu kemampuan yang dimiliki Lewarjo adalah penerawangan yang bisa melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, bahkan sejak zaman Mataram kuno. Maksudmu piye, Jo?
menurut penerawangan saya, ini semua ada hubungannya dengan tragedi Rajapati. Rajapati. Yang benar kamu, Jo. Pakde Broto sedikit tidak percaya dengan ucapan Lek Warjo. Ia adalah sesepuh tertua yang dipercayakan pusaka keris Ronggolewu dengan pelindungnya Ki Ranu dari negeri Banyuwira. Kejadian Rajapati itu sudah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu. Tidak ada sisa-sisa dari kejadian itu. Kali ini Lek Marji, pemegang keris Nogonyowo dengan Patih Gadang Ireng dari negeri Sumuncak yang protes dengan pernyataan Lek Warjo. Benar Kang Mas, tapi memang itu kenyataannya. Itu penglihatan yang saya dapat. Seluruh anggota keluar gelisah apabila ini benar-benar ada hubungannya dengan tragedi Rajapati. Ya sudah. Sebelumnya kita hadapi masalah yang di depan kita dulu mengenai wabah yang akan datang ini bagaimana Kang Mas? Legiman pemegang pusaka tombak kuning dengan pelindung Cah Buto dari negeri Segoro Buto mencoba meluruskan diskusi kami. Bapak menghela nafas, ia benar-benar harus memutuskan sesuatu yang berat. Wabah ini disebabkan oleh kumpulan demit. Jumlahnya bahkan bisa menghabisi satu desa. Hanya ada satu cara untuk mengatasi wabah ini. Pagelaran Ludro Ireng harus dilakukan. Ucapan Lek Warjo mengenai tragedi Rajapati saja sudah cukup mengagetkan. Kali ini Bapak memutuskan untuk mengadakan pagelaran Ludro Ireng. Seluruh anggota keluar mulai gelisah karena siapapun tahu jika Ludruk Ireng sudah digelar berarti wabah yang dihadapi bukan wabah biasa. Apalagi persiapannya sama sekali tidak mudah. Salah satu syarat yang paling berat adalah salah satu pemeran yang bermain Ludruk ini harus seorang laki-laki bujang yatim piatu. Berusia 25 tahun dan lahir dengan getih anget. Getih anget atau darah hangat adalah sebuah sebutan mereka yang lahir dengan tubuh dan sukma yang khusus. Tubuh mereka sangat mudah dirasuki oleh roh lain. Hal ini menjadi penting karena ia akan menjadi wadah bagi demit pembawa wabah itu sendiri. Mencari orang seperti itu sangat sulit. Selain karena kriteria sesulit itu, nyawa sang pemain ludruk sudah pasti berada dalam bahaya. Walaupun dengan berat hati seluruh keluarga sepakat dengan pagelaran Ludruk Ireng itu demi menyelamatkan seluruh desa dan agar wabah itu tidak menyerang tempat lain lagi. Cukup lama untuk mengumpulkan pemain Ludruk Ireng sampai akhirnya bisa terkumpul. Untuk pemain utamanya diputuskan seorang anak bernama Toha yang bekerja di rumah Budesum. Budesum sendiri saudara bapak yang dipercayakan pusaka Konde Prabu dengan pelindung Nyai Solek dari negeri Sirep Abang. Ternyata Toha sengaja bekerja di keluarga Budesum karena pusakanya mampu melindungi Toha dari para roh dan dedemit yang mencoba memanfaatkan getih angetnya. Dengan panduan dari bapak, ritual pembentukan kelompok Ludruk Ireng ini pun dilakukan latihan prosesi-prosesi menolak bala berjalan dengan mudah. Lendar, pemegang cambuk Rogopati dengan Panglima Putih dari negeri Pemangsa dan Lekmin, pemegang cambuk Batang Sewu dengan Panglima Projo dari negeri Winasakti yang bertugas melatih pemain-pemain ini untuk melindungi diri dan menyelesaikan misinya. Toha terlihat cukup mudah untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh mereka sampai akhirnya kelompok Ludru Ireng ini pun siap untuk pentas. Malam Selasa Kliwon, hawa dingin yang tidak biasa mendatangi desa. Sebuah panggung sudah berdiri tegak di sana bersiap menampilkan pertunjukan ludruk. Di udara sedingin ini seluruh warga diwajibkan untuk menonton pertunjukan ini tanpa boleh ada seseorang warga pun yang tinggal di rumah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satupun warga yang lolos dari perlindungan kami. Awalnya pertunjukan berjalan seperti biasa, warga terhanyut dengan para peran yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini. Namun perlahan warga merasakan kehadiran sosok lain yang menonton di sekitar mereka. Pertunjukan yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini menarik minat para dedemit-dedemit ini. Puncaknya di akhir acara, Toha yang memiliki peran terpenting melakukan prosesi penarikan di mana seluruh demit dan roh halus yang ada di sana tertarik dengan getih anget yang ada di tubuh Toha.
Hawa dingin kembali bertiup menandakan aliran kekuatan demit-demit yang berebut untuk merasuki tubuhnya sebagai sang ludruk ireng. Proses itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya suasana mencekam hilang dan kami tahu rencana kami berhasil. Bapak, desa sudah bersih. Acaranya berhasil, Pak. Iya, Le. Tapi Bapak heran. Setelah kemasukan demit sebanyak itu kok Toha masih segar bugar, yo. Benar juga. Kerasukan satu demit saja sudah beratnya bukan main. Entah mengapa Toha masih segar bugar seperti tidak terjadi apa-apa. Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya nanti di pertunjukan lain. Setiap Selasa Kliwon, pagelaran Ludruk Ireng diadakan dari desa ke desa. Sebisa mungkin kami menyelamatkan seluruh desa yang berpotensi diserang demit-demit sesuai arahan dari roh pelindung kami masing-masing. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar hingga akhirnya pertunjukan terakhir diadakan di rumah waras untuk pertunjukan Bule Sumi, pemilik selendang Pucuk Ayu, dengan pelindung Nyi Marni dari negeri wetan. Beliau beralasan agar diadakan di rumah waras untuk menyelesaikan dan membersihkan sisa-sisa ritual yang telah dijalani. Kami menonton pertunjukan dengan senang. Hiburan yang disajikan sungguh mampu membuat kami terhipnotis dengan tiap candaan dari kelompok ludruk ini. Namun aku sedikit merasa aneh dengan gelagat Pak Deyuti. Ia memegang pusaka keris Chandra Sewu di tangannya, padahal ini harusnya menjadi acara yang santai untuk menutup semua musibah. Aku berharap kekhawatiranku hanyalah sebuah rasa gelisah biasa hingga akhirnya acara ludruk pun selesai. Kami bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka selama ini. Dan lebih hebatnya lagi, tidak ada korban jiwa dari ritual ini. Namun bukannya membubarkan diri, seluruh anggota ludruk malah berdiri di tempat. Tepat di panggung kecil tempat mereka melakukan pertunjukan. Kali ini berbeda dengan saat mereka tampil. Mereka berdiri dengan tanpa sedikit ekspresi pun di wajahnya. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Para rojo mempertanyakan kelakuan para pemain ludruk itu. Toha, sang pemain utama ludruk ireng, menunjuk kepada para rojo dan menunjuk dengan wajah penuh dengan emosi. Apa kalian ingat dengan Nyi Laras, istri dari Kisedo? Tanya Toha dengan tangan yang menunjuk ke para rojo dengan gemetar. Pada Yuti berdiri, terlihat roh pelindung pusakanya, Pangeran Aji Dwipa dari negeri Wetan Abang, sudah berdiri di sebelahnya seolah bersiap akan sesuatu. Nyi Laras, Kisedo, turunan dari Trah Balanggawe, itu yang kamu maksud? Tangan Toha masih gemetar, kali ini wajahnya memerah bukan karena dendam pemain ludruk, namun jelas terlihat itu semua dari emosinya yang seolah sudah tertahan lama. Iya, mereka yang kalian bunuh dengan santet balung ireng. Budesu maju ke depan. Maksud kamu apa, Toha? Demit apa yang menguasai kamu? Terlihat Budesu merasa bertanggung jawab karena beliau yang merekomendasikan Toha untuk peran ini. Nyi Laras, yang kalian bunuh saat sedang mengandung, dia adalah ibuku. Kali ini wajahnya terlihat sangat menyeramkan, emosi marah dan sedih bercampur di wajahnya. Seolah ia menangis tanpa bisa lagi air mata menetes dari matanya. Hingga di akhir kekesalannya, sebuah mantra kuno dibacakan oleh Toha. Dalam sekejap ribuan siluman demit alas berkumpul di belakangnya. Mereka semua adalah para penyebab wabah yang sengaja Toha sebagai ludruk ireng kumpulkan untuk membalas dendam kematian keluarganya. Sudah cukup kebenaran yang ku ketahui selama hidup bersamamu. Ini adalah hari yang ku nantikan. Hari di mana aku bisa melihat manusia biadab seperti kalian mati. Suara alunan gamelan terdengar kali ini bukan berasal dari alat musik, melainkan suara dari alam gaib seolah menandakan mulainya peperangan. Bapak maju membuka jalan seolah tak gentar dengan ancaman sang ludruk. Ia maju dan menantangnya. Apa kamu belum tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Ini hari pembalasan atas santet balung ireng yang menghabisi keluargaku.
kalian pun harus mati dengan rasa sakit yang sama. Toha mulai kehilangan kesadaran dan terbuai dengan nafsu membunuh yang merasukinya. Ratusan demit mulai menyerang, namun Lek Giman memanggil tombak kuningnya dan memerintahkan Cah Buto untuk menghalau ratusan demit yang menyerang rumah waras. Berbagai kutukan dirapalkan oleh setan-setan demit alas, namun dengan selendang Ayu Bule Sumis, semua kutukan itu terpental dan tidak ada satu pun yang melukai para rojo. Tidak sedikit siluman yang berkeliaran mencoba mencari celah di sekitar kami, tapi mereka semua terhempas dengan tarian kedua adik bapak, Lek Endar dan Lek Marji, yang memainkan cambuk pusakanya. Bapak maju dan memperingatkan kelompok ludruk itu sekali lagi. Kamu lihat, tidak ada satu pun kesempatanmu untuk menang melawan kami. Toha tidak membalas, ia masih mengamuk dengan dendam yang membakar seluruh amarahnya. Ini adalah perang terakhir. Akan kupastikan keturunan Ki Roset dan Trabanggalawe habis tak bersisa. Drak Bapak memimpin anggota keluarganya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Saat semua pusaka rojo berkumpul, hampir tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengalahkannya. Setiap pusaka memiliki perannya masing-masing sehingga tidak ada celah untuk dikalahkan. Pertempuran berlangsung semalam suntuk, tidak ada yang tahu bagaimana proses dan ujung dari pertempuran ini. Yang terjadi di akhir malam para rojo, keluarga Bapak berhasil bertahan hidup tanpa kekurangan satu apapun. Namun keberadaan para pemain ludruk ireng itu tidak pernah ditemukan wujudnya. Seluruh panggung dan perlengkapan ludruk pun hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sebuah topeng berwarna hitam tergeletak di tanah tepat di mana panggung itu berdiri. Bapak yakin ia sudah menghabisi seluruh pemain ludruk dan keturunan Trabanggalawe. Sisa-sisa tragedi Rajapati. Sebuah tragedi perang santet antara saudara seperguruan yang melibatkan dua tuan tanah 25 tahun yang lalu. Namun tetap ada rasa khawatir di diri Bapak. Apabila kejadian ini terulang lagi di masa depan dan ketika saat itu tiba, tidak ada pusaka para rojo yang bisa menghentikannya. Mas, rame-rame arep nengen dito. Kowe lho enak ludruk, kabeh arep nonton. Aku melu. Jadi lah aja melu-melu. Acarane nganti wengi yo. Moh pokoke melu. Aku mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata bapak dan ibu juga ada di sana turut menonton duduk lesehan dengan sandal sebagai alas duduk. Bapak, ibu, kesini gak ngajak-ajak. Jajil gak usah ikut-ikut. Acaranya sampai malam. Sana pulang. Sebentar aja, aku kan belum pernah nonton ludruk. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tarian-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. Sing nanggap ludruk iki sobat apa? Orang enek saya nanggap. Katanya ludruk keliling. Mboh, mengko nyawero pepiye. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung. Beberapa kali aku pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Namun aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam acara pun selesai, kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara lonceng kericik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain ludruk yang meninggalkan lokasi, bersampingan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok ludruk itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga.
Ini hari Kamis, nanti malam kelompok ludruk itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya aku membantu bapak mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya ternyata setelah aku terlalu lelah dan ketiduran, lewat tengah malam aku terbangun dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka menonton lagi tanpa mengajakku. Aku kesal. Segera aku mengenakan sandal dan sarungku dan berlari keluar. Ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi tanpa adanya lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selebaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup ke arahku. Hadirilah lakon istimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini bapak dan ibu tidak membangunkanku. Nanti sampai sana akan kumarahi bapak ibu, pikirku dalam hati. Selangkah demi selangkah aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tidak melihat ada panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggungnya pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas, namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tidak biasa, namun aku tetap mencoba untuk mendekat. Apa yang kulihat sama sekali tidak dapat kupercaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Kakiku lemas, aku jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Bapak, ibu, aku memaksakan kakiku untuk berdiri mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini, tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga terputus. Aku tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutku. Namun aku juga tidak berani menghampirinya. Aku terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak mengenakan topengnya kembali dan bersiap menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar, namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari. Tapi kemana? Tidak ada satu orang pun di desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat ku tinggalkan, tidak ada satu warga desa pun di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tidak ada seseorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana. Aku bersembunyi di belakang rumah salah satu warga. Tapi aku tidak yakin dia tidak bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin dekat, aku teringat kuda peliharaan bapak.
Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelinap ke arah kandang kuda milik bapak, menaikinya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikutiku dengan kecepatan kuda. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal, walaupun tengah malam setidaknya di sana pasti ada orang. Jalur turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan, hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitarku. Dengan kecepatan kuda milik bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal sudah mulai terlihat, namun belum sampai ke sana, aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia. Dan benar, makhluk itu melayang menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap mengayunkan parangnya. Merasakan bahaya, kuda bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkanku. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. Aku terus berteriak sembari meminta tolong. Aku tak lagi menoleh ke belakang, entah yang mana yang terjadi dulu. Aku sampai di terminal atau makhluk itu membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari, nafasku juga hampir habis. Sampai akhirnya aku terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. "Eh, kamu kenapa? Ada apa toh?" "Aku dikejar demit, Pak. Tolong, Pak." Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan seseorang, tapi apa kami bisa selamat? Pikirku, bapak itu berdiri membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api itu dan menyalakannya. Cahaya api menerangi sekitar kami, tapi yang kulihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari cahaya itu. Tapi ternyata tidak seperti pikiranku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api di korek itu. Bapak itu terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan menaikkanku di Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Ini diminum dulu. Habis itu ceritain ada apa." Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepada aku. Walau hanya sedikit, teh hangat ini memberikanku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa dan salah seorang pemainnya yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu mendekati pagi hari, polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarkanku ke lokasi kejadian di desaku. Aku hanya berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi, terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana, namun seorang polisi dan bapak itu menahanku. "Udah gak usah kesana, ikhlaskan aja ya, Dek." "Enggak, aku harus kesana." Terlihat yang tersisa di sana hanyalah jasad-jasad warga desa yang kukenal dan sama sekali tidak ditemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga kuperhatikan sampai aku terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaiannya kukenal. Itu jasad bapak dan ibuku. "Bapak! Ibu!" Tangisanku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan setelah ini. Melihatku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku menghampiriku dan segera memelukku. "Sudah, yang tak payo.
kita kuburkan mereka dengan layak. Bapak belum tahu nama kamu. Cahyo, Pak. Nama saya Cahyo. Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama Bapak aja ya. Ikut ke kampung Bapak di Jawa Tengah. Aku tidak punya pilihan lain. Saat ini tidak ada lagi orang yang bisa merawatku setelah seluruh warga desa tewas. Iya, Pak. Kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana? Gak usah khawatir. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak Le. Anggap aja Pak Lemu sendiri. Nanti di sana saya ajarin ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama. Tidak butuh waktu lama. Berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaanku yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakannya dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya Pak Alek mengajakku tinggal di kampungnya, mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba, aku akan bertemu dengan kelompok ludruk topeng ireng. Dan aku akan bersiap menghadapi mereka semua. Suara lonceng kicrik berbunyi perlahan sesuai dengan langkah kaki anggotanya. Sebuah gerobak besar berisi perlengkapan dan ornamen pertunjukan dibawa dari satu desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Bersiaplah bila suatu saat mereka mampir ke tempatmu. Langit mendung menghiasi seluruh perjalanan kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa Cahyo pernah terjebak sendirian di alam yang mengerikan ini. Entah bagaimana ia bisa terus mempertahankan kesadarannya sejak terjebak dulu. Sementara kami bila tanpa bantuan Nyi Sendang Rangu pasti sudah menjadi bagian dari demit-demit alam ini. Jagat Segoro Demit. Sebuah tempat yang konon merupakan asal-muasal seluruh makhluk halus yang ada di alam manusia. Entah itu the demit, jin atau arwah yang menyerupai sosok manusia yang telah mati. Keberadaannya di luar logika di mana ruang dan waktu tidak berbatasan di sini. Yang lebih mengerikan, tempat ini memiliki kesadarannya sendiri yang mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang memasuki alam ini. Sebenarnya aku heran, kenapa kalian tidak panik saat memutuskan untuk tetap berada di alam ini? Cahyo dengan gaya sombongnya mendekati Nyi Sendang Rangu dan bercerita. Hehe, aku pernah menjelajahi alam ini sendirian, Nyi. Namun sebuah pukulan kecil dari Kliwon segera mendarat di kepalanya. Iya, gak sendiri. Aku ditemenin Kliwon sama pasukannya. Nyi Sendang Rangu tertawa melihat tingkah Kliwon. Monyet kecil itu pun segera naik ke pundak Nyi Sendang Rangu. Sepertinya mereka berdua sudah mulai akrab. Wanasura pun tak mau kalah. Ia memberikan isyarat bahwa ia juga ada saat Cahyo berjuang di alam ini. Enggak, Wanasura, enggak mungkin aku lupa sama kamu. Kalian bertiga ini hebat loh. Jarang-jarang aku mendengar Nyi Sendang Rangu memuji seseorang. Aku menduga akan ada yang ia sampaikan setelah ini. Wanasura dan Wanasudra, walau mereka adalah sosok yang hebat, tapi mereka tidak memiliki ilmu sepertiku. Ilmu yang bisa melindungi kesadaran kalian dari pengaruh alam ini. Lah, terus kenapa saya bisa selamat sampai keluar, Nyi? Itu yang membuatku kagum sama mereka bertiga. Kesadaran saya bisa terus bertahan karena adanya ikatan di antara mereka. Ikatan untuk saling menjaga dan tidak membiarkan salah satu dari mereka kehilangan kesadaran. Masuk akal, di alam ini memang kami mengadu kekuatan kesadaran kami. Keberadaan Wanasura dan Kliwon pasti sangat berperan besar atas ini. Apalagi saat itu Cahyo baru saja bertemu kembali dengan Kliwon setelah bertahun-tahun tidak ketemu. Kalau kamu sendiri gimana, Nan? Aku menghela nafas dan sedikit tersenyum mengingat kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di alam ini. Di alam ini Danan pernah ketemu sama Eyang Widarpa, Pak Le. Waktu masih muda pas lagi gagah-gagahnya. Ah, iya benar. Dia nolongin kamu pas babak belur tuh, pakai keris Pak Le. Aku gak bisa lupa waktu kamu maksa dia untuk bilang, bocah asu. Dahi Pak Le berkerut, ia setengah tidak percaya mendengar ceritaku. Berarti,
benar kalau alam ini berhubungan dengan berbagai zaman? Yisnang Rangu mengangguk dengan anggun menjawab pertanyaan Pak Le. Terlalu banyak misteri di alam ini. Bahkan banyak peradaban yang hilang di alam manusia yang berakhir di alam ini. Panusura berhenti di dekat sebuah sendang yang dikelilingi pohon-pohon kering. Ada beberapa makhluk kerdil hitam sedang menjilati air sendang. Sementara ada makhluk lain yang mengintai mereka dari jauh. Raungan Wanasura seketika mengusir makhluk-makhluk itu. Entah mengapa di alam ini aku merasa bahwa Wanasura benar-benar ingin menunjukkan kehebatannya setelah sekian lama tinggal di tubuh Cahyo. Nyisendang Rangu turun dari tubuh Wanasura dan berjalan menuju sendang itu. Ia menculupkan tangannya pada sendang itu dan samar-samar sendang berwarna hitam itu berubah menjadi jernih. Nyi, hebat Nyi. Jangan senang dulu. Sendang ini tidak punya cukup tenaga untuk membantuku membuka gerbang. Ya, gak apa-apa Nyi. Setidaknya airnya bisa melegakan dahaga kami. Dan tanpa ancang-ancang tiba-tiba Cahyo dan Kliwon melompat masuk ke dalam sendang. Eh, Panjul, yang benar kamu. Ayo nyemplung pale, seger airnya. Badan kita pada bau semua habis pertarungan tadi. Kasihan Nyi Sendang Rangu yang nyium keringat kita. Yombo aja. Ojo nyebur sendirian. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng sambil tersenyum melihat tingkah kedua orang itu. Namun sepertinya aku merasa bahwa Nyi Sendang Rangu memiliki niat lain. Nyi, apa ada yang bisa aku bantu? Tidak, Nan. Aku cuma mencoba mengumpulkan sisa kekuatan di sendang ini. Mungkin saja setidaknya kita bisa mengantarkan tubuh Sena kembali ke alam manusia tanpa adanya roh yang hidup di tubuh itu. Harusnya hal itu memungkinkan. Aku tidak menyangka Nyi Sendang Rangu sampai memikirkan tentang tubuh Sena. Padahal aku pun sudah berpikir akan memakamkan tubuh Sena di alam ini bila tidak memungkinkan untuk dibawa. Nyi, aku penasaran, kenapa Nyi Sendang Rangu baik sekali kepada manusia? Kamu salah. Di mata beberapa manusia malah aku adalah setan yang mengerikan. Iya Nyi, kadang aku kaget Nyi Sendang Rangu bisa dengan tegas mengambil tindakan pada manusia atau makhluk yang jahat. Sementara kadang aku masih bimbang untuk itu. Kebimbanganmu itu karena kamu punya nurani, pemberian Tuhan untuk makhluk kesayangannya. Itu yang tidak kami miliki. Kami hanya mengikuti sifat dan jalan pikiran kami. Cukup masuk akal, tapi aku tidak yakin kalau makhluk seperti Nyi Sendang Rangu tidak punya hati nurani. Kadang malah ia lebih bijak daripada kami. Kebaikanku adalah buah dari perbuatan manusia-manusia baik yang menemani keberadaanku selama ini. Kalian dan Eyangmu lah salah satunya. Jawabannya Sendang Rangu cukup membuatku tersenyum. Sepertinya benar, bila seluruh manusia berbuat baik dan menuruti perintah Yang Maha Pencipta, maka mungkin demit atau setan jahat tidak akan pernah ada di alam ini. Sembari berbincang dengan Nyi Sendang Rangu, tiba-tiba aku teringat sesuatu dan mencoba mengecek sesuatu dari tas kecil yang kubawa. Nan, mau kemana? Sebentar, ada yang mau ku cari. Naya, ibu, dan yang lain pasti khawatir dengan keadaan kami. Aku menemukan pulpen di tasku, namun tidak menemukan lembaran kertas yang cukup untuk menulis sesuatu yang ingin ku sampaikan. Aku pun mencari beberapa lembar daun lontar kering yang berada di sekitar sendang. Aku pun membawanya kepada Nyi Sendang Rangu. Nyi, apa beberapa lontar ini bisa terbawa ke alam manusia bersama tubuh Sena? Nyi Sendang Rangu tidak menjawab. Ia malah tersenyum menatapku sambil memberi isyarat pada Cahyo. Cie, ada yang mau ngirimin surat cinta? Aku hanya sedikit nyengir, mengacukan ledekan Cahyo dan mulai menulis sesuatu yang semoga bisa membuat mereka tidak khawatir dengan keadaan kami. Danan, kamu ingat siapa orang yang pertama kali kamu tolong semenjak belajar ilmu batin? Aku menatap Pak Ale sambil menggeleng. Mungkin ia mencoba memberi petunjuk. Pak Le ingat, dan kamu nolongin anak itu bukan dengan ilmu batin, tapi hanya dengan sebuah kembang yang kamu petik. Mendadak pikiranku kembali ke masa kecilku. Ucapan Pak Le mengingatkanku akan sosok seorang anak perempuan yang menangis di belakang rumah.
Saat itu Pak Lek dan Bapak sedang mengajarkan Cahyo untuk menolong seseorang yang kesurupan di desa Kanimaya. Aku yang tak tega melihat anak itu spontan memetik kembang cempaka dan kukenakan di telinganya. Apa itu yang dimaksud Pak Lek? Tunggu, wajah anak itu? Jangan-jangan... Seketika aku menulis lembaran daun itu sambil tersenyum. Kisah-kisah sejak masa kecilku seolah menari-nari di pikiranku dan membuat jantungku terus berdebar. Satu hal yang membuatku senang, dia Naya. Ternyata aku tidak secara tiba-tiba menyukainya semenjak aku bertemu dengannya di desa Sena. Namun rupanya perasaan ini sudah tumbuh sejak kami kecil dan dia selalu menyimpan kenangan itu seorang diri. Tuhan, seandainya aku bisa kembali dari alam ini, izinkan aku membalas perasaannya dengan sepenuh hati. Nyisdang Rangu menepati ucapannya. Ia mengirimkan tubuh Sena bersama beberapa catatan dariku melalui sebuah lubang kecil yang menyerap tubuh Sena masuk ke dalamnya. Aku hanya berdoa semoga saja pesan itu sampai kepada Naya dan ia bisa mengambil keputusan akan apa yang harus ia lakukan setelahnya. Setelah berhasil mengirimkan jasad Sena dan membersihkan diri, kami pun meninggalkan sendang itu. Saat menjauh, kami kembali melihat sesuatu dari tanah dan udara kembali membuat sendang itu menjadi hitam. Kamu ingat arah ke pohon beringin itu, Jul? Sedikit, tapi seharusnya Kliwon ingat. Dari tadi memang Kliwon yang memimpin perjalanan. Salah satu petunjuk yang kami punya adalah pohon beringin yang dulu sempat membawa Cahyo kembali ke alam manusia. Walaupun keberadaan gerbang di sana belum tentu bisa membawa kami kembali ke alam manusia lagi. Nan, jangan ngalamun. Enggak kok, Jul, aku cuma mikirin sesuatu. Belum sempat menceritakan apa yang kupikirkan, seketika terdengar suara dentuman yang sangat keras tak jauh dari tempat kami berada. Awalnya kami bersiap menjauhi suara mengerikan itu, namun tiba-tiba terlihat sebuah mata tombak melesat melewati kami dan kembali ke arah pemiliknya. Jelas aku sangat mengenal jelas benda yang melesat melewati kami. Danan, mata tombak itu! Seketika aku dan Cahyo berlari ke arah pemilik mata tombak itu, sebuah pertarungan terjadi di sana. Aku tahu dengan pasti pertarungan itu sangat tidak seimbang. Itu jasad Mira. Dasar kau setan biadab. Sebaiknya kau menjadi pengikutku. Mungkin aku akan bisa menghidupkan jasad itu untukmu. Danan, mereka. Aku mengangguk, tidak mungkin aku bisa melupakan mereka. Mereka Rasuana, bagus suara. Jadi benar alam ini menghubungkan dengan berbagai masa. Tanpa bertanya-tanya lagi, aku dan Cahyo segera melesat membantu sosok yang tidak mungkin kami lupakan itu. Danan, Cahyo, kenapa kalian? Kami tidak menghiraukan ucapan Pak Lek. Kalau ada kesempatan untuk kami menyelamatkan Pak Kuswara, tidak mungkin kami melewatkannya sama sekali. Seluruh tubuh Pak Kuswara sudah penuh luka. Tubuhnya tidak mampu bergerak dengan rapalan mantra aneh dari Braka Rasuana. Setan bersisik hitam dengan cakar yang panjang hingga menyentuh tanah. Aku pun menarik keris raga sukma dari sukmaku dan membacakan sebuah mantra hingga cahaya putih menyelimuti bilahnya. Sementara Cahyo memanggil Wanasura untuk memperkuat serangannya. Bakuswara, menyingkir! Ucapku sembari menghujamkan kerisku sementara Cahyo menyerangnya sekuat tenaga hingga tanah di sekitar berakar suana terhempas. Satu hal yang kusadari, serangan kami kali ini berdampak dengan makhluk itu, tidak seperti sebelumnya saat kami menghadapinya bertahun-tahun yang lalu. Pak, sadar pak. Ucapku mencoba menolong Pak Kuswara sementara Cahyo setengah mati menahan serangan Braka Rasuana. Kalian. Iya pak, ini kami. Apa yang terjadi dengan kalian? Iya pak, kami. Belum sempat menjelaskan, tak lama setelahnya terdengar suara raungan sosok makhluk besar seperti Wanasura bersama berbagai serangan yang saling beradu. Pak Kuswara terlihat bingung, ia menatapku dan berbalik menatap ke arah pertarungan itu. Syukurlah kalian selamat. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan kami dan bergegas menuju suara pertempuran itu. Samar-samar aku mengingat kejadian saat pertama kali kami masuk ke alam gaib melalui Imah Leweng. Braka Rasuana mencoba mengejar Pak Kuswara, namun kami mencoba sekuat tenaga melawannya.
Jangan kau dekati Pak Kuswara. Nampaknya kematian Pak Kuswara saat itu juga masih membekas di ingatan Cahyo. Sayangnya Braka Raswana bukan makhluk biasa. Ia pun berhasil mendaratkan serangan di tubuh kami hingga darah kami bertumpahan di tanah. Keadaan sudah mulai gawat. Aku dan Cahyo lengah hingga tidak menyangkal bahkan dengan kekuatan kami saat ini kami masih kesulitan melawan Braka Raswana. Kami mencoba berdiri menghadapi makhluk itu, namun sebelum terjadi bentrokan lagi, sebuah selendang besar terbang di hadapan kami bersama sosok Wanasudra yang memindahkan kami dari tempat kami berada. Bocah-bocah semprul, perbuatan nekat hanya akan menghantarkan nyawa kalian. Dengan kecepatan Wanasudra dan kemampuannya Sendang Rangu, kami pun berlari sejauh mungkin meninggalkan Braka Raswana. Tapi Pak Le, dia Pak Kuswara. Kalau tidak kita tolong, ia akan mati dengan mengerikan. Apa maksud kalian? Aku menjelaskan pada Pak Le bahwa saat ini kami terhubung dengan masa di mana aku dan Cahyo terjebak di alam gaib saat ingin menenangkan roh Mira yang ditumbalkan di Imaleweng. Di saat itulah kami melihat Pak Kuswara mengorbankan dirinya sendiri agar kami dapat keluar dengan selamat dari alam ini. Tapi kalian tidak akan bisa merubah takdir. Bisa atau tidak, saya ingin mencobanya, Pak Le. Nyi Sendang Rangu pun menghadang kami dengan wajah yang serius. Kenapa tidak kalian buktikan sendiri? Apa kalian bisa merubah apa yang sudah terjadi? Suara pertempuran kembali terdengar. Suara raungan hewan buas pun terdengar ke seluruh hutan. Aku ingat suara itu adalah suara raungan Wanasudra saat kami menghadapi Braka Raswana dulu. Secepat mungkin kami berlari ke arah suara itu, namun yang terjadi benar-benar di luar nalar. Semua yang terjadi saat itu tiba-tiba seolah menjauh dan bergerak begitu cepat hingga kami tidak dapat mencapai ke pertempuran itu. Bahkan kami sama sekali tidak bisa melihat diri kami di masa itu. Nan, ini semua seperti mimpi. Kita hanya bisa menyaksikan tanpa dapat melakukan apa-apa. Tapi apa maksudnya ini? Kenapa kita sampai diperlihatkan hal seperti ini? Kami pun melihat api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh Braka Raswana. Kulitnya meleput terbakar terkelupas dengan begitu menjijikan. Tubuhnya kian membesar dan matanya memerah. Sebuah serangan menciptakan ledakan ke arah Braka Raswana. Saat kami sampai ke tempat itu, terlihat pemandangan yang sangat tidak ingin kulihat. Braka Raswana memukuli Pak Kuswara hingga darahnya berceceran di mana-mana. Makhluk itu pun menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Itu adalah kejadian saat terakhir aku melihat Pak Kuswara dulu. Janan, jangan gegabah. Sayangnya rasa emosiku kembali terpancing. Aku pun menghentikan serangan makhluk biadab itu dengan menghujamkan keris raga sukma pada tubuhnya. Kekuatannya tetap terlalu besar. Beberapa kali aku terpental hanya dengan sedikit serangan darinya. Beruntung aku sedikit mempelajari cara Nyai Jambrong saat menghadapi serangan Batara Naga, sehingga aku bisa menghindari serangan Braka Raswana tanpa terluka lebih parah. Bocah-bocah bodoh, kalian kembali mengantar nyawa. Sepertinya ia tidak sadar bahwa kami bukanlah kami yang bertarung dengannya tadi. Danan, kita hadapi Braka Raswana. Sepertinya aku tahu mengapa Azimat Wayang Durga tidak bisa memanggil Braka Raswana. Aku berpikir sejenak hingga akhirnya tersadar dan mulai bisa menebak pemikiran Cahyo. Benar, dulu kita tidak mampu mengalahkan Braka Raswana. Tapi aku merasa berbeda kali ini. Pale, Nyi Sendang Rangu, tolong kami. Sepertinya kami sudah tahu maksud atas kejadian ini. Nyi Sendang Rangu tersenyum melihat ekspresi kami. Pale masih terlihat bingung, namun ia sepertinya sudah sangat siap untuk membantu kami. Dengan sekali kibasan Nyi Sendang Rangu, hujan semakin deras membasahi tanah yang penuh darah ini. Aku merasakan kekuatanku kembali pulih dan akan terus mengalir. Dewi Penunggu Sendang, apa urusanmu di sini? Nyi Sendang Rangu menoleh ke arah Braka Raswana, seketika wajahnya berubah menjadi hitam dengan kulit yang semakin terkelupas. Eh Nyi, sudah jangan dilihatin. Kalau cakepnya Nyi Sendang Rangu hilang, bisa repot kita. Saat melihat cahaya, wajah Nyi Sendang Rangu pun kembali seperti semula, namun dengan wajah tersipu. Tumben omonganmu ada benarnya. Sudah sana, saya jaga kalian dari sini. Di bawah hujan Nyi Sendang Rangu, Cahyo berusaha menyerang Braka Raswana untuk mempelajari serangannya, sementara aku membacakan kembali mantra yang diturunkan oleh leluhurku. J
jagat telah lembut mboten duwe wujud. Kula nimbali surga loko surga kayangan ketemu le sampun nampani teko aso teko sedanten. Suara petir menggelegar tepat setelah aku menyelesaikan mantra itu. Perasaan ini sama persis seperti saat aku pertama kali membaca mantra ini. Ada sosok yang muncul dari dalam hujan deras. Ia melesat mencoba melukai Brakaraswana dengan cakarnya berkali-kali. Serangannya tidak terlalu berdampak, namun ia mengamuk dengan sangat senang. Anehnya, Nyi Sendang Rangu menatap sosok itu dengan mata yang berkaca-kaca. Eyang Widarpa? Bukan. Dia adalah sosok jin yang mengambil rupa dan ilmu Eyang Widarpa seperti yang diceritakan Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Tapi mengapa ada perasaan yang berbeda saat melihatnya? Dewi Sendang, napa kowe iso bareng karo bocah asu iki? Sekarang kuto, kamu saja meninggalkanku tanpa bicara apapun. Yang kamu tanyakan itu sudah tidak usah aku jawabkan. Tunggu, perbincangan ini tidak seperti perbincangannya Nyai Sendang Rangu dengan jin yang menyerupai Eyang Widarpa. Dan satu lagi, terlihat banyak sekali bekas luka di tubuh sosok itu seolah baru saja bertarung. Aku perlahan ingat saat aku kembali ke alam manusia, aku sudah tidak bergabung kembali dengan Eyang Widarpa saat itu. Apa mungkin ia adalah Eyang Widarpa yang berada di masa itu? Nyi, jangan bilang kalau dia benar Eyang. Nyi Sendang Rangu menjawabku hanya dengan senyuman. Mengetahui jawaban itu, Pak Lek pun menghampiriku. Saya mundur dari pertarungan dan berdiri di sebelahku. Itu benar Eyang? Berarti kita terhubung ke masa lalu. Aku mengangguk dan menggenggam kerisku dengan erat. Bocah asu, ojo cengenges-cengenges wae. Demit iki urusanmu. Gantian saya yang tersenyum menoleh ke arahku. Iya nan, Eyang asli. Seketika semangat kami mulai bangkit. Kami pun sudah bersiap dengan kekuatan kami masing-masing. Aku duduk bersila dan memisahkan sukmaku dari raga dan menerjang tubuh Brakaraswana dengan kerisku, sementara Cahyo sudah memperkuat dirinya dengan kekuatan dari Wanasura. Beberapa kali aku menghujamkan kerisku pada tubuh Brakaraswana, namun ia berhasil menahannya. Setiap serangan Brakaraswana dapat ditahan oleh ilmu bela diri Cahyo yang selalu berhasil membuat celah pada kami. Rupanya kalian sudah bukan bocah maja. Jelas sayang, kami harus lebih hebat dari sosok Sang Pati. Mana mau kamu kalah sama sosok Demit Edan? Ucap Cahyo yang segera dibalas dengan sebuah tendangan tepat di perut Cahyo. Siapa yang kamu sebut Demit Edan? Tapi ternyata Cahyo sudah bersiap menahan tendangan Eyang dengan kedua tangannya. Gak mungkin Cahyo kena serangan yang sama lebih dari 3 kali. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pale. Ia melihat keris sukma geni yang berada di tangan Pale. Aku mengerti. Rupanya setelah ini semua akan berjalan dengan baik. Mereka bahkan lebih hebat dari dirimu saat masih hidup. Samar-samar aku melihat senyuman di bibir Eyang Widarpa sebelum ia mendekatiku. Jangan lengah, buktikan kesombongan kalian tadi. Wanasura, Wanasudra. Kedua kera raksasa itu membanting pukulannya hingga menghempaskan Brakaraswana. Cahyo ikut berlari dan membacakan mantra penguat raga untuk kedua temannya itu. Brakaraswana bersiap menyerang kami lagi, namun Wanasudra menahan ekor ularnya dan Wanasura mengamuk membabi buta menyerang tubuh setan itu. Merasa terdesak, Brakaraswana memanggil kekuatan api dari tanah untuk membakar kedua kera raksasa itu, namun dengan sigap Pak Lek membalas api itu dengan geni Baraloka sehingga tidak ada satupun kekuatan api itu yang dapat melukai kami. Kita habisi makhluk itu. Perlahan terdengar Eyang membacakan sebuah mantra penyambung mantra leluhurku. Sambung kerong alam kasebut, rino wengi dadi siji, rogo lan jiwa iso nyawiji. Aneh. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada perubahan pada diriku. Biasanya dengan mantra itu kami bergabung dalam satu wujud. Ora usah bingung, kita serang bersama-sama. Danan,
Kamu ada dua. Eyang, Eyang masuk ke dalam tubuhku. Tubuhkulah yang bergabung dengan Eyang Widarpa. Wujud tubuhku saat ini persis seperti sebelumnya saat bergabung dengan Eyang Widarpa. Presek! Umpat Eyang sembari menerjang Brakarasuwana dengan keris raga sukma di genggamannya. Aku tak mau kalah dan menyusulnya. Dengan kecepatannya, Eyang Widarpa berhasil menyebabkan banyak luka di tubuh Brakarasuwana. Pale ikut menyerang dengan bantuan Wanasura hingga berhasil menoreh serangan bilah hitam keris sukma geni di mata Brakarasuwana. Aku pun membacakan mantra yang diajarkan Daryana pada keris raga sukma hingga kilatan putih menyelimuti bilahnya. Makhluk-makhluk sampah, mati kalian! Brakarasuwana mencoba melepaskan diri dari serangan kami dengan mengumpulkan asap hitam di sekitar tubuhnya dan mencoba untuk pergi. Namun kami yang sekarang sudah mampu bertarung tanpa mengandalkan penglihatan. Kilatan cahaya bersautan di antara asap hitam itu bersama darah hitam yang bermuncratan, seranganku dan Eyang Widarpa berhasil membuat Brakarasuwana kewalahan. Sudah, jangan main-main. Waktu kita tidak banyak. Cayo, sekarang! Cahaya yang mengerti segera membacakan mantra yang memunculkan pusaka di lengan Wanasura dan Wanasudra. Dengan sekuat tenaga, kedua kera raksasa itu menghantam tubuh Brakarasuwana dari kanan dan kiri hingga tubuhnya tergencet dan memuntahkan darah hitam. Makhluk itu mencoba kabur, namun Pak Lek membacakan sebuah mantra yang menyebabkan api hitam menyala di setiap luka yang ditorehkan oleh Pak Lek. Eyang tahu, cahaya yang menyelimuti keris ini adalah ilmu yang diciptakan oleh Daryana. Dia yang mengajarkannya padaku. Ini ilmu putraku. Dan jangan khawatir, sekarang ia sudah tenang di alam sana. Eyang memandangi cahaya keris itu sekilas sebelum akhirnya merespon seranganku. Dengan sekuat tenaga, aku melayang dalam wujud sukma dengan keris raga sukma yang telah diselimuti kilatan cahaya putih, menyerang sisi belakang Brakarasuwana. Sementara Eyang Widarpa menyambut seranganku dari hadapan Brakarasuwana. Dalam hitungan sepersekian detik, tubuh Brakarasuwana sudah berlubang dengan serangan dari kami. Ia mencoba berteriak, namun hanya darah hitam yang bermuncratan dari tubuhnya. Kami mundur menjauh dari tubuh itu. Tubuhnya membusuk dan semakin mengecil. Kekuatan hitam keluar dari tubuhnya, menyisakan tubuh manusia yang sudah busuk dengan bau menyengat. Kembalikan, kembalikan kekuatan itu. Sekarang sosok perkasa yang mengerikan itu kembali menjadi sosok roh manusia yang terjebak dengan mengenaskan. Api neraka yang sebelumnya menjadi kekuatannya untuk menyesatkan manusia kini membakar tubuhnya dan membawanya ke tempat seharusnya ia berada. Sakit! Tidak! Aku tidak mau ke sana! Aku akan mencari Abdi lagi! Sayangnya semua sudah berakhir. Tidak ada lagi manusia boleh menjadi pengikut makhluk mengerikan yang terus meminta nyawa itu. Jadi benar, Azimat Wayang Durga tidak bisa memanggil Brakarasuwana karena ia sudah dikalahkan. Iya, Nan. Dan aku gak nyangka kalau kita jugalah yang mengalahkan dia. Tanpa terasa, perlahan sukmaku kembali merasuk ke dalam ragaku. Sosok Eyang Widarpa pun berjalan pergi menjauh, meninggalkan kami semua. Eyang! Teriakku memanggilnya, namun ia tidak menghiraukannya sama sekali. Sudah, Nan. Kamu sendiri tahu Eyangmu tidak suka perpisahan yang canggung. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Kesempatan untuk menemuinya sekali lagi saja sudah cukup memulihkan rasa kangen kami padanya. Jadi kalian berhasil. Tiba-tiba terdengar suara bapak tua yang sangat kukenal. Pak Kuswara? Benar, itu adalah roh Pak Kuswara. Seketika ingatanku akan dirinya membuat mataku berkaca-kaca. Pak, maafkan kami. Seandainya saja dulu kami lebih kuat. Sudah, melihat kalian saat ini sudah cukup membuatku senang. Tapi roh Pak Kuswara tidak tenang. Ini semua karena cara kematian Pak Kuswara. Bukan, aku sudah dipanggil. Tapi masih ada seseorang yang harus aku jemput di bawah pohon beringin itu. Benar juga, Pak Kuswara memiliki petualangannya sendiri. Kini ia sudah mengakhiri dan mencapai tujuannya.
Walau dengan mengorbankan nyawanya sendiri, kalau tujuan Pak Kuswara adalah menenangkan roh Mira sahabat kecilnya, lantas aku juga memikirkan apa sebenarnya tujuan kami saat ini. Mungkin setelah ini kami harus memikirkannya. Aku pun meminta bantuan Nyi Sendang Rangu membuka gerbang jagat Segoro Demi di dekat pohon beringin. Sama seperti saat mengantarkan tubuh Sena tadi, gerbang itu hanya terbuka sedikit dan hanya dapat mengirimkan jasad Pak Kuswara ke alam manusia. Chandra Mukti, bila kalian bertemu dengannya di alam ini, dia bisa membantu mengembalikan kalian ke alam manusia. Aku tahu dengan jelas kemana roh itu menuju. Ada sosok anak perempuan yang menantinya di bawah pohon beringin, dan ia sudah menunggu untuk bisa pergi dengan tenang selama puluhan tahun. Ya, aku hanya bisa berdoa untuk ketenangan mereka. Nan, Chandra Mukti. Aku mengangguk. Aku sedikit mengingat tentangnya, sosok makhluk yang mengurung kekuatan berakar suana dan dikuburkan di bawah pohon beringin itu. Bila itu memang benar, kami mendapat satu petunjuk untuk bisa keluar dari alam ini, jagat Segoro Demit, sebuah tempat yang konon merupakan asal muasal seluruh makhluk halus yang ada di alam manusia, entah itu demit, jin atau arwah yang menyerupai sosok manusia yang telah mati. Keberadaannya di luar logika, di mana ruang dan waktu tidak terbatas di sini. Yang lebih mengerikan, tempat ini memiliki kesadarannya sendiri yang mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang merasuki alam ini. Ya, sepertinya ada sedikit sisi baik dari tempat ini. Apalagi bersama dengan Cahyo, Pak Lek, dan Nyi Sendang Rangu. Aku yakin kami akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.